Ayo bangun, bangun. Walalalalala. Dan benar setiap pagi jam 7 di Brawo Canggu sepi kayak jam 6. Jam 6 Jawa. Mulai aktivitas tidak dimulai dari macet. Ini gimana kesehatan? Aman nggak nih? Aman. Bagus. Kemarin akan kebanyakan. Mas Balki kemarin ngapain ya kok ke hutan-hutan itu kayaknya? Oh, nyari buah mangga. Mau nyari sendiri ya? Iya. Ngobek di kebun gitu? Iya. Di kebun ya. Orang sana banyak. Enggak dipakai. Oh. Orang belonjong apa? Iya. Mau nyari kebun ono. Oh, no. Kebun ono. Oh, ini diajari terus kan ngobek di wingu. Iya. Nyari sih mas. Jatuhan. Oh emang cari yang jatuh? Mm-mm, yang masa itu yang baru jatuh. Enggak manjat. Ini pas apa mas Melki? Mangga. Mangga. Mangga nyari sendiri di kebun tadi. Yes, mau buat rujak. Buat rujak. Lukisan. Hasil potongannya. Tuh, sing yang di sana itu. Hasil potongannya itu tuh. Bisa. Belajar saya di jam 9 betul saya. Kenapa nih? Yes. Yesnya ya. Jadi setelah potong-potong, aduk-aduk, campur-campur, yesnya dimasukkan. Sekarang tinggal tunggu elah. Gimana? Kayak lautan mangga. Lautan mangga. Enak. Kita campur kuah. Kuah. Kuah enak. Wes. Manggarita. Berapa persen, Om? 66% Pak. Aduh. Apa orang sakit ya? Anyar. Belok loh, karena dia. Anget ya? Anget. Ini jaket apa namanya? Aku nyebutnya jaket bulu angsa. Jadi di dalam sini ada bulu-bulu angsa. Anget. Ini jaket nggak cuma sekedar fashion tapi efektif buat menghangatkan badan. Jadi cocok buat yang kerja kantoran ber-AC, yang suka camping. Gimana? Ini jaketnya kandel tebel. Tapi kalau di packing hanya sekecil ini, setipis ini bisa masuk di tas. Masih bisa dipres lagi. Setipis ini. Karena nanti kalau kena udara dia bisa mengembang. Tebel. Ini segini nih. Ya bisa masuk ke tas laptop. Setipis itu. Ini ukurannya XL ya buat patokan. XL.
XL. XL. Pemakaiannya emang harus nggak kedodoran, harus press gini biar anget, kena badan anget, jangan sampai kedodoran. Kedodoran lebih gaya sih. Mas Melki biasanya pakai jaket ukuran apa? L. L. Coba muter. Enak lah. Anget lah. Enak toh kalau kedodoran. Enggak enak dilihat juga. Kurang hangat. Kurang hangat, kurang meluk gitu. Untuk jaket seperti ini harus ngepres. Jadi kita bikinnya XL tapi size-nya size ngepres. Mabuk ya nih, mabuk. Perutnya sakit. Ada. Makanya jangan kebanyakan kok. Di sini tuh suhunya hampir sama kayak temen menor ya. Dingin kalau pas nggak kena matahari ini dingin. Makanya jaket ini pas, recommended. Cuman kalau dipakai untuk jalan ini, keringatnya. Keringatnya nih, keringatnya nih. Hah, artinya berhasil ya. Emang jaket ini untuk menghangatkan badan. Ya fungsi jaket lah. Beda dengan apa itu windbreaker. Mungkin nanti akan bikin dua episode ya. Ada windbreaker series, terus jaket ini nggak tahu ini namanya apa, jaket anti dingin. Tapi kalau kamu pesan harus pre-order ya. Ini soalnya bukan produk masif pabrik dari Cina, ini UMKM. Jadi industri rumahan yang kita bina untuk membuat jaket ini. Bahannya bagus, ya buktikan aja. Nanti kalau jelek boleh dikomplain di sosial media. Cuman sepertinya besok akan dimodifikasi, bukan menggunakan bordir tapi sablon. Pertama lama bikinnya. Terus kalau pas ditekuk, di packing kecil-kecil itu agak mengganjal karena bordir itu kan kaku. Baru kali ini lo Melki Binaro ditawarin minum kok kapok nih, gimana? Ditawarin nolak itu baru kali ini. Gampang nanti pas tinggal di sini ya. Sesuai target. Kapokmu kapan? Menderita lo ya. Aduh, aduh. Pak, suruh turun, Pak. Turun. Ini, Pak. Tangkap ini. Enggak mau turun itu gimana? Sus. Jangan minuman, Pak. Ini sudah insap ini. Jangan minuman, Pak. Ada healthy juice. Healthy juice cocok. Coba Mas Melki healthy juice. Ayo. Healthy juice.